aja dari kobokan. Saya tidak tahu. Air batu tangan lah. Dia minum dari air kobokan. Hello guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Hazarul Yusof di channel Sarizan Rajak. Sebelum kita mula, saya mohon teman-teman yang belum subscribe, bolehlah subscribe, like dan tekan butang loceng. Untuk video kali ini, saya mau buat reaction satu video yang bertajuk Culture Shock Suami Bule di Indonesia dari channel Om Bule Mesir. Tanpa buang masa, jom guys kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suka tinggal di Indonesia. Dan saya betah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video baru. Nama saya Hashim, saya dari Mesir. Saya tinggal di Madura di Indonesia selama 2 tahun. Saya sudah menikah dengan orang Indonesia. Ini istriku. Hai. Saya Vera, istrinya Hashim Muhammad. Untuk istrinya culture shock, Vera. Setelah menikah, ada beberapa kejadian yang lucu ya. Waktu kita makan di mana itu ya? Di restoran. Mini restoran, nggak besar restorannya. Kayak apa ya? Kayak warung lah, warung, atau ya. Depot ya? Di warung. Iya, itu suami saya lihat kita makan kayak ada penyet-penyet begitu, terus dikasih mangkuk air yang isinya untuk cuci tangan. Tapi karena suami saya tidak tahu itu gunanya untuk apa, dia kira itu mangkuk, kan ada lemonnya juga atau ada jeruk nipis, jadi dikira itu minuman yang kayak infus water gitu. Jadi dia langsung minum aja dari kobokan. Saya tidak tahu. Air batu tangan lah. Dia minum dari air kobokan. Satu ya. Gimana rasanya air kobokan? Dan saya tidak tahu. Dan itu langsung zong gitu. Karena di saat yang bersamaan, suami saya minum, saya cuci tangan. Dan kita saling heran. Loh, kok gitu? Dia minum, saya cuci tangan. Dilihat orang ya... It's okay, dia kan orang asing, jadi nggak apa-apa gitu. Ya, malu sedikit, cuma kita ketawa saja. Tidak apa-apa, anda tisu? Ya, tisu. Di meja makan itu disediakan tisu yang ketutup ya, tisu roll gitu kan, ketutup bentuknya seperti apa. Jadi dia kira awalnya unik, oh ini unik, ngambilnya begini gitu. Tapi waktu dia tarik, kok ada yang aneh? Lalu dia ingin tahu apa? Kepo gitu ya, kok kayak gini bentuknya, dia buka, lalu dia sadar bentuknya roll seperti itu, dia cuma ketawa gitu, kok tisu ini ya gitu, karena tidak umum di negara sana, di Mesir kalau makan pakai tisu yang seperti ini, karena tisunya berbeda, ya tidak terbiasa, tisunya beda ya, ya itu ya kayaknya di awal-awal pernikahan untuk makan di luar. Tahan malu. Saya suka tinggal di Indonesia. Dan saya betah di Indonesia. Saya suka tinggal di Indonesia untuk berbagai alasan. Hal yang saya suka di Indonesia adalah mendengarkan tidak ada suara keras. Bahkan di pasar tidak ada suara keras. Tidak seperti Mesir. Inilah Basar di Mesir. Ada banyak pohon di jalan-jalan. Ini indah dan unik. Bahkan di depan rumah ada pohon buah-buahan. Karena itu, Indonesia adalah negara terindah di dunia.
Juga saya suka Indonesia karena orang Indonesia suka senyum dan sabar, santai. Sebelum saya tinggal di Indonesia, saya tahu bahwa makanan Indonesia enak. Tapi saya tidak tahu bahwa makanan Indonesia enak sekali. Ada banyak variasi. Mungkin saya perlu bertahun-tahun untuk mencoba semuanya. Tapi makanan Indonesia pedas. Saya tidak suka pedas. Di Mesir, kami berbicara bahasa Arab atau bahasa Mesir. Tapi di Indonesia, setiap anak bisa berbicara dua bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Saya bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Saya masih belajar. Tapi saya tidak bisa bahasa daerah, bahasa Madura sulit. Terima kasih untuk sudah tonton. Jangan lupa subscribe dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye-bye. Terima kasih. Okay guys, itu guys. Pak Arab ke Indonesia, bernikah di sana. Dah menetap sana selama 2 tahun. Pengalaman dia first time. Memang agak luar biasa. Air basuh tangan. Air basuh tangan tu guys, dia minum. Ingat ke air minuman. Wish. Memang malu lah. Kalau aku memang malu first time lah. Di tempat orang, orang tengok, orang ketawa. Itu guys. Okay guys, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.